Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel CCTV Sapu Jagat. Selamat pagi buat teman-teman YouTube dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi hari ini kalian selalu dikasih kesehatan, keselamatan, dan dilancarkan rezekinya. Allahumma amin. Dan selamat berlibur bagi teman-teman YouTube yang libur pada hari ini. Selamat menjalankan aktivitas bagi teman-teman YouTube yang tidak libur pada hari ini. Dan pada kesempatan di pagi hari ini saya lagi hunting di Agen Cigaru, yaitu di Desa Poncian. Seperti apakah hunting di Cigaru ini di Agen Best Premium dan Kapuaran Gerayu. Ikuti terus videonya dan jangan di skip, dan bantu channel CCTV Sapu Jagat untuk berkembang dengan cara like, subscribe, dan komen. Oke, terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, dan ini ada calon penumpang lagi yang datang di Agen Best Premium Cigaru. Setelah liburan Idul Adha, begitu banyak para penumpang yang lagi menunggu armadanya untuk kembali beraktivitas menuju ibu kota setelah libur panjang Idul Adha. Dan kini mereka mau memulai aktivitasnya lagi menuju ibu kota. Dan pada pagi hari ini belum satu armada pun yang kelihatan datang dari arah Karangpucung. Dan ini di Agen Kapuaran Gerayu juga cukup lumayan banyak penumpangnya lagi menunggu armadanya. Ada satu armada lewat Karangpucung Kalideres. Ini satu Pak Budiman Karangpucung Bekasi. Armada kedua PO Budiman. Oke, lanjut ada doa ibu ini. Karangpucung Jakarta ini pakai R25. Lanjut. Armada ketiga dari PO Budiman ini ke Karangpucung Bandung. Oke, ini Kapuaran Gerayu Karangpucung Jakarta R127 berhenti di Agen Kapuaran Gerayu. Dan ini ada calon penumpang lagi. Cuma ada beberapa penumpang yang masuk di Kapuaran Gerayu R127. Oke, dan di belakangnya juga ada Kapuaran Gerayu ini. Memang banyak wakil yang masuk ke Kapuaran Gerayu yang belakang. PR127 diperangkan dari Agen Cigaru Kapuaran Gerayu. Kapuaran Gerayu bis yang kedua Karangpucung Jakarta Kalideres kalau nggak salah.
Ya, Kalideres. Sekarang Pucung Kalideres R133. Cukup lumayan banyak tadi penumpang yang masuk di agen Kapura Ningrahayu Cibaru. Diperhatikan Kapura Ningrahayu R133 Karang Pucung Kalideres. Kapura Ningrahayu yang ke-3 ini Karang Pucung Jakarta ini TD02. Yang ada penumpang yang naik ini. Dan ini ada Subur Jaya Makmur Sparwis Medium. Dan ini para penumpang yang membawa barang-barang yang banyak, jadi dimasukkan di bagasi samping. TD02 Kapura Ningrahayu segera diberangkatkan dari agen Cigaru, agen Kapura Ningrahayu. Premium Luna ini baru sampai agen Cigaru ini. Dan ini ada satu penumpang lagi yang datang di agen Kapura Ningrahayu. Oke, bus premium Luna diberangkatkan dari agen Cigaru. Ini ada bus premium Vela apa ya? Vela yang kemarin ganti Bondu dan Slendang kalau nggak salah. Dan ini lagi menaikkan penumpang Best Premium di agen Best Premium. Dan di belakangnya ada Kapura Ningrahayu ini. Langsung lanjut. Well, lanjut perjalanan Best Premium Vela dari agen Cigaru Best Premium. Tinggal beberapa penumpang lagi karena tadi sudah naik dua armada bus premium Luna dan Vela. Nah, ini ada bus premium lagi Vela Trika atau Kalisto ini dari Kabungan Tani. Oke, dan di belakangnya ada PO Budiman. Ini Karang Pucung Bandung IL20. Dan di depannya ada Best Premium ini juga lagi menaikkan penumpang. Dan PO Budiman juga ada penumpang yang lain dan lanjut perjalanan dari agen Cigaru PO Budiman Karang Pucung Bandung ILDL 210.
Maka ini diperanakan base premium. Dan di sana terpantau ada satu penumpang lagi itu datang. Ini ada dua ibu R26 is langsung berangkat ya. Pada pagi hari ini dua ibu pasang dua unit. Mungkin habis libur juga ada, jadi pasang dua unit R25 dan R26. Tiket paling murah ini di jalur Sidareja Kampung Rambutan. Ini base premium Kalisto. Tadi yang pertama adalah Bellatrix, maaf salah sebut sobat. Dan ini base premium Kalisto, armada kedua dari Kampung Anten. Ini tujuan terakhir adalah Kampung Rambutan Lebak Bulus. Ada beberapa penumpang yang masuk. Wes, boys to truck. Wes, segera diperkenalkan best premium Kalisto ini dari agen best premium Cigaru. Berkurang, sudah mereka sudah naik di armadanya yang mereka tunggu. Ini ada base premium Aldebaran. Oh, langsung lanjut, tidak berhenti. Pada pagi hari ini berarti base premium pasang 5 atau 6. Ini sudah ada 5 armada yang lewat. Ini KR arah menuju Jakarta ini R139. Dan itu penumpangnya lumayan banyak itu yang naik. Dari sini nggak kelihatan ya, karena dari sana tempatnya susah. GR terakhir ini kalau nggak salah. Oke, ini diperkenalkan GR Karangujung Jakarta R139 dari agen Cigaru. Ini masih banyak waktu penumpang ini yang menunggu armadanya. Nggak tahu penumpang dari base atau laporan berakhir, kita lihat saja nanti. Ini ada laporan Rayu lagi, langsung labas. Mungkin nggak ada sewa, jadi langsung tancap gas. KR lagi, guys. Pada pagi hari ini KR cukup lumayan banyak pasangnya ini. R143 ini ada penumpang tuh banyak, nggak kelihatan dari sini ya, karena dari sana silau tidak kelihatan, jadi ngesnya dari sini. Jadi cuma kelihatan kakinya itu yang naik. Segera diperahkan dari agen Cigaru ini R143 Karangudi Jakarta. Oke, tinggal beberapa penumpang lagi ini yang lagi menunggu armadanya. Ini armada pertama dari Sinar Jaya. Langsung gaspol.
karena Sinar Jaya itu berhenti hanya di agen-agennya saja. Ada GR lagi, banyak banget berarti pada pagi hari ini. GR ini pasangnya, ini R176, luar biasa, mantap, yang diserbu penumpang ini. Ini yang ke-7 atau yang ke-8 ini, Kapuran Ngerayu. Luar biasa pada pagi hari ini, Kapuran Ngerayu turunkan full unitnya di dari arah Sidareja dan Terminal Karangpucung. Karena ini adalah akhir dari liburan Idul Adha, jadi semua armada menurunkan beberapa armadanya diturunkan. Tangan aja. Dan ini penumpang yang tadi di agen base ini. Pada pagi hari ini lumayan banyak banget penumpang yang menunggu armadanya, sampai ada yang belum naik itu, padahal base trainnya sudah terangkat semua tadi, 5 unit. Dan kemungkinan ini adalah Kapuran Ngerayu terakhir R176. R176 diberangkatkan dari agen Kapuran Ngerayu Cigaru. Penumpang di agen Kapuran Ngerayu sudah habis, tinggal beberapa, 1 atau 2 itu. Tinggal ada di base premium, dan ada PO Budiman ini, Tasik Jogja. Armada terbarunya dari PO Budiman. Dan dari arah berlawanan ada PO Budiman, Karangpucung, Bekasi. Cukup sekian pantauan pada pagi hari ini di agen base premium dan Kapuran Ngerayu, tepatnya di Cigaru. Saya pamit undur diri dari agen Cigaru. Apabila ada kata-kata yang salah, saya meminta maaf. Bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.